kabut ya, hujan. Tetap semangat campers. Nanti mungkin nunggu reda dulu buka tendanya. Ya, jadi akhirnya kita ke tempat Rengganis campsite ya. Yuk, ikuti terus videonya. Sebentar lagi kan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qul ra'aytum min asbaha ma'ukum dhuhran
فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Ya, sekarang berdamin ya. Sekarang jam 8, hari habis sholat maghrib dan isya. Cuacanya ini kalau lagi hujan emang dingin banget ya. Ini sampai 15 derajat nih. Nah buat teman-teman, kita ada di blok A3 ya. Di sini bakal kita tunjukin ya di depan gitu seperti apa kondisinya ketika malam hari gitu ya. Buat teman-teman informasi yang mau camping nanti di sini ya, Rengganis. Ya, suhunya ini ya yang tadi sesuai infokan 15 derajat. Kondisi saat ini hujan ya, masih hujan dari tadi jam ini ya. Infonya sih dari pagi juga hujan ya. Tadi siang juga kita masih hujan. Ini kita ada main rame juga nih gerombolan nih teman-teman yang camping tendanya yang dari Rengganis Campsite. Kita mau tunjukkan situasi di depan. Ini blok A3 ya. Di depannya ini seperti apa sih gitu ketika malam hari. Ini jam 8 ya. Di sini penerangannya sebenarnya kurang ya. Di sekitar lokasi kita ini penerangannya kurang. Ini blok A4 dan seterusnya. Di sana ada WC dan musola. Di sini kurang penerangan ya. Hanya di sana nih blok D lumayan terang nih penerangannya dari tenda gitu. Jadi buat teman-teman yang mau camping di sini ya, jadi membutuhkan ya lampu ya, berarti penerangan yang cukup terang gitu. Juga penerangan dibantu oleh apa? Dari WC ada penerangan dan dari pohon ya. Juga dari penerangan dari campers nih gitu. Itu aja info ketika malam hari ya di sini. Nah ini tenda kita ketika malam hari ya, sekitar jam 8 malam nih.
pesan makan ya, atau cemilan bisa langsung. Terus juga ke samping sini di depan ini resepsionisnya ya. Terus yang mau sudah booking ya, registrasi ulang ya. Nah, lanjut ke area parkiran. Khusus mobil di sini ya, lumayan. Sekarang hari ini hari Sabtu ya, lumayan banyak nih. Jadi banyak tenda yang dari sini, juga ada yang buka tenda sendiri. Kalau mau angkut barang juga ada ya, sama banting gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau hujan ataupun nggak hujan juga tetap dibantuin. Dan ini jalanannya kayak gini. Hati-hati aja lah kalau musim hujan. Ini area blok A. Area blok A nya patokannya itu ke ujung A3. Ini A2 nih yang ini. Pemilih A3 karena menurut kita sih paling ujung, karena bisa ada luasnya yang ada bersebelahan banget yang bagian kiri. Nah, ujungnya ini, nah, yang spot di sini ini C ya, C nya itu dari 1 sampai 13. Ini bisa dilihat nih areanya, dari C1 sampai C13. Lihat areanya ini batunya baru ya. Nah, kalau ini dari D1, 2, 3, 4 disambung ke sana 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa dibilang ini spot favorit karena jadi hamparan lepas ya, jadi langsung melihat area. Impunya ini kebun strawberry ya, makanya. Paling ujung sana itu blok C ya. Jadi ini blok B1 sampai ke sana itu B9 ya. Areanya kurang favorit karena istilahnya jauh dari keramaian ya, maksudnya ya. Ini rencananya mau dibuat blok savana ya yang baru. Dan juga ke sebelah sini nih, kita zoom ya. Nah, ini areanya blok savana yang terbaru, belum di launching, mungkin dalam waktu dekat ya. Kita nggak bisa ke sana karena akses di bawah ini ini ya apa
habis hujan tanah basah gitu ya, jadi nggak bisa ini nih lewat. Alhamdulillah ya, kita mau menyimpulkan nih selama camping di Rengganis ini ya. Yang pertama, camping saat ini ya di Rengganis ataupun di daerah Ciwidey ini gitu, cuacanya sedang ekstrim ya, hujannya intensitas tinggi ya, rapat gitu. Terus juga anginnya kencang. Sampai tadi subuh ya, sampai tadi subuh ini masih gitu. Tapi setelah subuh sampai pagi ini alhamdulillah nggak terlalu besar gitu. Dan juga ini cuacanya berkabut ya pasti gitu. Nah, yang kedua ini kita juga tadi sudah explore areanya itu. Yang menurut kami favorit ini Blok A ya. Karena fasilitasnya itu yang pertama dia terus menyediakan WC-nya banyak ya, ada 4. Terus juga ada water heater dan juga ada WC duduknya. Yang paling favorit juga Blok D karena dia ini spotnya bagus ya gitu. Yang ketiga ini nyamannya lokasinya karena full batu kerikil gitu, jadi kalau ketika hujan pun tenda nggak kotor lah gitu. Itu aja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan inspirasi buat teman-teman yang mau camping di sini. Juga kenceng juga nih lagi. Itu aja ya, see you the next video berikutnya lagi. Kita akan tempat cari yang bagus-bagus lagi.